masyarakat. Terus bendungan ini kan dikelola dari pusat ya, balai balai Pompengan ya, balai apakah itu? Yeah. Balai Pompengan ya. Jadi masyarakat sekitarnya meminta lewat pemerintah dan DPR Wajo datang ke sini untuk kita fasilitasi DPR provinsi supaya ini mengatur pintu air untuk dibuka secara berkala setiap hari. Oh. Ya. Dan hasil rapat kita hari ini ada dua yang poin yang penting, mengubah SOP yang berlaku selama ini terkait buka tutup bendungan bergerak yang di Kabupaten Wajo ke level 3 sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Kenapa masyarakat? Bendungan ini ya, kalau tidak dibuka efek ininya ke beberapa sektor pertanian. Pertanian jadi kering. Ya, perikanan. Ya. Kalau enggak ada air, bagaimana ikan? Ya. Ikan mau hidup. Ya. Terus yang ketiga pariwisata. Oh. Ya, pariwisata kan ada ininya di bendungan kan ya. Dengan adanya bendungan sungai di Danau Tempe ya, terkait juga dengan pariwisata. Ya, kalau ke sana kan ada ya perahu-perahu kan. Yeah. Nah, ya. Terus yang keempat, air bersih. Air bersih Wajo kan dari danau ini. Ya. Itu sudah berapa lama, Bu? Saya dengar tadi mulai dari 2013. Dan ya, baru mau dibuka tahun ini. Iya, kita minta kan ada regulasinya dari pusat. Oh iya. Kalau membuka pintu air itu harus kan level 5. Nah, diminta sama masyarakat kalau bisa di level 3. Oh. Nah, level 3 tapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Disesuaikan. Iya, disesuaikan kondisi yang ada di lapangan ya, di daerah di Wajo.